Kalau UMNO tewas sekali lagi, UMNO akan menjadi tempat perkuburan, bukan lagi wadah perjuangan bangsa dan negara. Kita teruslah perjuangan ini. Kita jangan selesa dengan mereka di Putrajaya. Kita mesti bersama-sama hari ini mengukuhkan manfaat pemimpin UMNO yang mahu menyelamatkan parti ini. Manfaat seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi, anak kampung Bagan Datuk, yang mempertahankan UMNO sehingga masih hidup kerana ada orang mahukan UMNO mati. Kerajaan yang ada hari ini mungkin dipimpin oleh UMNO. Tapi ini bukan kerajaan campuran dengan arti kata sebenar. Ini kerajaan pimpinan UMNO yang dikongkong, yang disokong, yang didokong oleh musuh parti. Setiap hari kita lanjutkan kerajaan ini, selama itulah kepincangan, pengkhianatan terhadap UMNO akan berterusan.